apabila kita lulus pindaan pada bulan 12 dan juga telah diwartakan pada bulan 1 bau-bau ini, kita sekarang ini dalam proses membuat peraturan, regulation, peraturan-peraturan yang dibenarkan di bawah pindaan ini. Antaranya kita mengambil langkah untuk mempercepatkan pembagian pusaka ini dengan cara kita cuba nak memperkenalkan penyelesaian secara atas talian online.